Halo guys, bersama gue Fadli V. Jadi kali ini gue akan share data efek skill smooth ya. Ya, jadi data ini kalian udah tahu ya kan, yang biasa nonton di channel gue. Ini adalah data biar kalian yang penting asal bisa main. Dari bahasanya ya. Dan ini kita bakal tes di Arlott ya. Soalnya di video sebelumnya kita main Arlott. Itu Arlottnya gak bulat, keren banget kan, gak bulat cuy. Buat kalian yang hero-heronya masih bulat dan gak ada efek ya, kalian bisa digabungin aja cuy, hero bulat yang ada deskripsi sama video yang file di video ini. Dan kita bakal coba pakai Arlott lagi ya. Dan di sini Arlottnya bulat cuy, padahal aslinya kagak bulat cuy. Ya emang gitu, sistem buatan gue tuh gitu. Yang penting ringan, ringan cocok banget sampai kentang. J2 prime juga bisa cuy. Dan kita klik oke aja. Kita pakai emblem assassin dan ya oke aja. Yap, ini gue udah masuk di game Mobile Legends ya. Dan ya ini gak bulat ya pastinya ya. Dan kita bakal soket efeknya. Tapi sebelum itu gue pengen SS dulu. Salah cuy, gak usah di SS lah. Kita tambahin aja skill 2 dan kita levelnya kita bikin max. Lalu goldnya kita tambahkan 30 juta seperti biasa, 30 ribu ya, maaf atau aja. Dan kita tambahkan juga, pokoknya seperti inilah pengaturan gue. Dan kita beli-beli aja asal cuy. Nah ini kan enak ya kan. Dan ini udah ada efek ya cuy. Kita bakal coba serang ini dulu. Kita bakal coba serang dia. Nah gini kan enak, udah ada efek ya kan. Soalnya tadi gue main gak ada efek ya cuy. Dan ini tuh basic attack ada efek ya kan. Kalian lihat sendiri kan tuh, efeknya lengkap ya, basic attack ada. Skill 1 juga ada ya. Tuh skill 1 ada efek cuy. Nah skill satunya ini ada efek. Tuh ada efek ya kan. Skill 2 nya juga ada, tapi skill 2 nya harus ke target sih. Kalian liatin aja ya, skill 2 nya ada efek nih cuy. Tuh ada efek tuh. Kita bikin lagi. Tuh ada efek tuh. Kita bikin lagi ada marka. Tuh ada efek tuh. Pokoknya ini ada efek ya kan. Kalian bisa lihat. Kita bikin ada marka lagi. Bikin ada marka lagi. Bikin ada makrar lagi. Bikin lagi. Keprek lagi. Nah pokoknya skill 2 aja sampai masuk cooldown. Ya pokoknya ini skill 2 nya ada efek juga. Dan ultimate kalian bisa lihat nih. Tuh ada efek ya. Pokoknya efeknya lengkap dari basic attack, skill 1, skill 2. Dan pokoknya, nah ini di hero hero terbaru aja ada cuy. Apalagi hero lama pasti langsung lengkap efeknya cuy. Dan ini kita serang-serang aja dengan asal. Ya pokoknya kita langsung serang dia juga cuy. Pokoknya ini efeknya udah enak banget. Efek marka juga ada, kalian bisa lihat gitu kan. Tuh nih gue kerandain. Nah efek marka juga ada cuy. Hap. Jadinya lebih enak lah main hero. Nah mas cooldown gak asik nih. Ya pokoknya gitulah tuh. Jadi enak ya. Ya ini efeknya ringan-ringan gitu. Walaupun ini gue udah di setting high. Ultra ya. Setting ultra ini efeknya tetap ringan-ringan gitu ya. Karena ini datanya, datanya cuma segini cuy. Nah tuh dia yang penting ada efeknya gitu. Penting kalian bisa main lah. Kita kill satu lagi, habis itu kita end ya. Hap, 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 hap. Ya masuk cooldown, udah deh. Gak sih kah? Udah ya. Kita recall aja, kita pulang. Dan ya ya oke okay. Mungkin video segitu aja. Jangan lupa like video, komen, share, subscribe. Dan terima kasih.